بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program kami yaitu kenabian dan insyaallah kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu tema berkenaan dengan ismah atau kesucian para nabi. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas ber Berkenaan dengan keraguan, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Walaupun kalau kita bilang bahwa keraguan itu tidak banyak, kita banyak sekali keraguan-keraguan yang perlu dijawab. Tapi mungkin itu hanya bisa mewakili beberapa keraguan yang biasa dipaparkan atau biasa kita bahas. Dan insya Allah, ada banyak keraguan-keraguan yang mungkin para pemirsa dan para pendengar sendiri bisa menganalisanya, menjawabnya, dan mempelajarinya kembali. Dan para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesucian para nabi dan ini berhubungan sekali dengan berhubungan erat sekali dengan wahyu. Kita sempat membahas pada episode yang telah lalu berkenaan dengan wahyu dan kita alhamdulillah sudah membahasnya apa itu wahyu dan dan baik itu secara definisi secara bahasa dan atau istilah. Di sini kalau kita melihat bahwa Wahyu hadir tengah-tengah manusia untuk menutupi segala kekurangan atau segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Artinya, di sini Wahyu hadir tengah-tengah manusia untuk menutupi pengetahuan manusia yang kurang, di mana manusia dengan pengetahuannya juga membutuhkan hal-hal yang lain untuk mengembangkan atau manusia dengan wahyu ini juga untuk menutupi berbagai kekurangan dan mempercepat pengetahuan manusia itu sendiri. Dan kalau kita melihat bahwa risalah ilahiyah itu harus disampaikan oleh para nabi. Bahwa wahyu ini juga disampaikan oleh para nabi. Wahyu, nah para nabi juga hadir di tengah-tengah manusia dengan membawa sebuah konsep. Kalau kita masih ingat bahwa Uh, pembelajaran kita bahwa seorang figur itu bahwa seorang figur itu tanpa membawa sebuah konsep bukanlah seorang figur yang benar-benar atau figur yang istimewa tapi figur kalau tidak membawa konsep apa yang mau di mau mau difigurkan dan konsep tanpa ada sebuah figur bagaimana bisa mencontohkan konsep itu kepada manusia dan risalah ilahiyah ini harus disampaikan oleh para nabi sebagaimana surat Ali Imran merekam hal tersebut yaitu ayat 179 Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan hal yang gaib kepada kalian kepada manusia semuanya kecuali atau akan tetapi ia memilih utusan-utusannya -utusan dengan kehendaknya artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyampaikan wahyu tidak langsung serta merta Allah Subhanahu wa taala hadir karena Allah Subhanahu wa taala bukan tidak menempati ruangan. Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah zat yang agung yang tidak terbatas pada tempat, pada waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menampakkan hal-hal yang gaib kepada seluruh manusia. Karena ya, tidak semua manusia memiliki potensi untuk menerima hal tersebut. Karena tidak semua manusia bisa mencerna hal yang gaib tersebut dengan baik. Artinya banyak faktor-faktor yang yang perlu kita kita lihat bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan hal yang gaib kepada kalian kepada manusia seluruhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memilih utusannya dengan kehendaknya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini ketika memilih dengan kehendaknya bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerima dan mencerna hal-hal yang gaib tersebut. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini keberadaan wahyu yang dimana merupakan sarana manusia untuk untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan baik dunia dan akhirat dan di mana wahyu ini adalah sesuatu sarana yang menutupi kekurangan-kekurangan pengetahuan manusia walaupun akal manusia memang bisa menjaga beberapa hal tapi pada hal-hal yang lain akal manusia akan terbatas sehingga butuhnya wahyu dan itu sudah dibahas pada episode yang lalu atau pertemuan yang lalu. Dan para pemirsa mungkin akan bertanya dalam benak para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu adalah merupakan sebuah sarana yang menutupi atau menutupi dan kekurangan pengetahuan manusia dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan ini. Apakah keutuhan wahyu ini dijamin? Atau dengan bahasanya apakah yang menjamin keutuhan wah keutuhan keutuhan risalah ilahiyah ini? Atau apakah yang menjamin keutuhan wahyu ini? apakah wahyu ini utuh ketika diterima oleh para nabi dan disampaikan oleh para nabi apa yang menjamin hal tersebut Allahumma wa Allahumma inni as'aluka bi Yang kedua Bagaimana kita dapat mempercayai Nabi dalam menerima wahyu dan Menyampaikannya secara utuh Bagaimana Bagaimana ketika kita tanyakan Nabi itu sendiri ketika menerima wahyu Apakah nabi itu secara utuh menerimanya. Kemudian baiklah mungkin secara utuh nabi menerimanya. Apakah kita percaya bahwa nabi ini secara utuh juga menyampaikan pada manusia tidak adanya lupa, tidak adanya e, lupa tadi atau sengaja dilupakan, atau sengaja dikurangi. Bagaimana kita bisa menjamin dan mempercayai seorang nabi bahwa nabi dalam adalah orang yang menyampaikan seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala? seluruh risalah ilahiyah ini disampaikan secara utuh sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mempercayai hal tersebut? Dan ada satu pertanyaan, bagaimana juga kita bisa mempercayai malaikat itu secara utuh menyampaikannya kepada nabi? Mungkin pembahasan para malaikat malaikat kesucian malaikat bagaimana malaikat bisa percaya bisa menyampaikan secara utuh risalah yang disampaikan oleh para nabi. Nah, ini ada pembahasan sendiri karena pada kesempatan kali ini kita hanya membahas yaitu untuk memfokuskan pembahasan yaitu kepada nabi, para nabi yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak bisa membuktikan keutuhan wahyu yang dibawa oleh para nabi. Apa? Maka akan terjadi sebuah kerancauan atau kecacatan. Yang terjadi kecatatan ini dalam benak manusia, apakah nabi ini memang benar-benar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kerancauan dan kecacatan atau keraguan yang ada dalam benak manusia ini harus dijawab. Apakah memang atau misalnya kita tunjukkan kepada nabiul Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memang Rasulullah menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah merupakan sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Kita seorang Muslim yang mengaku bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menyampaikan wahyu. Apa buktinya? ini adalah merupakan sesuatu yang perlu dijawab dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menyampaikan secara utuh dan ini perlu dijawab. Bagaimana kita bisa membela keyakinan kita dan orang-orang yang tidak tidak mempercayai hal ini kita perlu memaparkan dalil-dalil kita sehingga apa bahwa keyakinan kita adalah benar dan kerancuan tersebut bisa menggagalkan artinya bahwa ketika manusia ragu dengan apa dengan wahyu tersebut atau wahyu tersebut tidak utuh disampaikan oleh manusia oleh seorang nabi. Tidak utuh disampaikan oleh nabi, artinya apa? Bahwa ketika wahyu tersebut tidak utuh disampaikan oleh seorang nabi, yang terjadi adalah kegagalan dalam apa? Dalam tujuan disampaikannya wahyu atau diberikan wahyu kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Kegagalannya apa? tadi tujuan pertama disampaikan wahyu di tengah-tengah manusia adalah sebagai sarana untuk merutupi segala kekurangan pengetahuan manusia. Kalau wahyu tidak tidak utuh, wahyu itu tidak sempurna disampaikan oleh nabi, baik sengaja pun tidak, misalnya nabi melakukan hal tersebut. Naudzubillah nabi melakukan hal tersebut. Maka yang terjadi apa? Bahwa tujuan manusia tidak akan sampai. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan manusia ketika wahyu ini tidak disampaikan secara utuh, maka apa? tujuan wahyu itu sendiri sampaikan di, diutus atau disampaikan kepada manusia untuk menutupi kekurangan pengetahuan dan mengantarkan keba kepada kebahagiaan manusia maka kebahagiaan dan kekurangan itu tidak bisa akan ditutupi dan kebahagiaan tidak akan pernah sampai kepada manusia dan manusia yang lain jelas kalau kita kalau kita tahu bahwa bahwa tidak mengetahui hakikat wahyu dan tidak mengetahui dan tidak memiliki potensi untuk menerima wahyu tersebut. Jadi mereka bisa, artinya mereka bisa men mengetahui apakah wahyu atau memiliki keraguan apakah wahyu ini benar-benar dari secara utuh diutus atau disampaikan oleh para nabi atau tidak. Sehingga karena keraguan ini sehingga kita harus menjawab apakah nabi itu suci atau tidak. Dan mungkin para pemirsa dan para pendengar, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa wahyu ini utuh? Karena apa? Kita tidak bisa menerima wahyu itu sendiri, sehingga wajar kalau dalam diri kita, dalam benak kita, ada muncul sebuah pertanyaan, apakah wahyu itu memang disampaikan oleh para nabi itu benar-benar secara utuh atau tidak? Maka di sini perlu kita bahas tentang ismah atau kesucian para nabi. Sehingga kita tidak memiliki keraguan lagi. Apakah seorang nabi ini secara utuh menyampaikan wahyu tersebut atau tidak. Karena wahyu harus sampaikan secara utuh sehingga manusia bisa mencapai kepada kesempurnaan. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita melihat apa sih ismah yang merupakan sebuah pembahasan yang khusus yang dibahas di dalam akidah Islam yang dibahas dalam e, oleh orang-orang teolog di mana kesucian nabi ini apakah kesucian nabi ini adalah hal yang penting atau tidak karena kita sudah membahas sebelumnya yaitu utuhan oh, Wahyu ketika Wahyu ini tidak utuh maka kegagalan diutusnya para nabi akan terjadi dan di mana wahyu juga tidak akan bisa menutup kekurangan dan pengetahuan manusia. Karena manusia juga tidak bisa menerima atau tidak memiliki potensi untuk menerima wahyu tersebut, maka terjadinya atau timbulnya pertanyaan dalam diri manusia itu wajar sekali. Sehingga kita dengan uh, pada atau dengan kesempatan kali ini kita harus membahas tentang berkenaan dengan ismah. Ismah mungkin di sini akan terbagi menjadi tiga bagian yaitu ismah anil maksiyah atau kesucian. Untuk sementara ini kita akan membahas ismah itu sebagai kesucian. Kesucian dari apa? Atau terhindar dari anil maksiyah, dari kemaksiat, kema, dari berbagai maksiat. Al-ismah fit risalah. Atau suci dalam apa? Menyampaikan risalah, dimana menyampaikan wahyu tersebut. Jadi ketika Nabi itu mendapatkan mendapatkan wahyu kemudian menyampaikan apakah nabi itu suci sehingga tidak terjadi apa terjadi terjadi lupa tidak terjadi apa kesengaja kesengajaan dalam pengurangan wahyu atau tidak disampaikan oleh tidak menyampaikan wahyu tersebut meninggalkan wahyu tersebut sehingga ketika nabi menyampaikan wahyu itu nabi harus suci kalau tidak suci maka terjadi kerancuan dalam penyampaian wahyu tersebut kemudian al-ismah anil khata fi tatbiq syariah wal umur al fardiyah wal ijtimaiyah. Jadi kesucian dalam apa? Dari apa? Kesucian dari dari kesalahan atau hindar terjaga dari kesalahan. Dalam apa? Dalam mempraktekkan hukum-hukum syariat baik secara individual ataupun secara sosial. Jadi ketika nabi tidak suci, bisa jadi nabi akan melakukan kesalahan dalam mempraktekkan uh, Hukum-hukum syariat, mau baik itu secara individual ataupun secara sosial. Namun pembahasan ismah ini kita insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang lalu dan insya Allah kita akan membahas secara bahasa dan secara istilah yang dimaksudkan oleh para ulama teologi. Bagaimana, ya apa yang dimaksud dengan ismah dan apakah nabi itu harus maksum atau memiliki kesucian atau memiliki sifat ismah atau tidak insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lalu dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah.